Selamat sore, hari ini di Banjarnegara. Jadi ini dia Suzuki Smash yang udah kita bikin, udah beres. Jadi ini proyek Smash yang nyalip Shogun. Jadi kemarin kita udah motongin kertas dan lain-lain, konstruksi, aplikasi, bak kopling Thailand. Jadi bak koplingnya udah beres nih. Ini belum sempat dicuci, masih kotor banget. Tapi udah kita pasang. Jadi beberapa detailnya itu perlu penyesuaian. Contohnya kerkas, kerkasnya dipotong, disisain 72,5 mm buat sebelah kanan karena buat diafragma, balancer dan lain-lain hilang. Kemudian ujungnya dikasih seal biar pompa olinya jalan. Gigi primer, sekunder masih bawaan. So, secara teknis aplikasinya cukup mudah, tapi memang kita perlu bantuan bengkel ya. Kalau buat setut kopling bisa pakai RK Cool yang PNP, cuma kita kemarin gak dapet, jadi ini modif-modif nih, modif-modif benar-benar kita buat handmade. Dudukan-dudukan koplingnya juga udah dibuat, bukan pakai dudukan yang kayak di Titan ya. Jadi ini proyek Suzuki Smash-nya udah beres, udah kita buat konstruksinya layaknya modifikasi motor jadul. Seperti kaki-kaki kita udah pakai TK Racing Japan buat depan, cakramnya HRP, terus bracket cakramnya kita buat dari material aluminium biar kesannya makin jadul. Selang rem dari braided Mauge, cuma kita kasih pelapis biar keren ya. Jadi konstruksi rem depan udah oke. Kemudian belakang, buat belakang remnya kalau kita buat ini tuh dari Yamaha, jadi modelnya bolong atas bawah biar adem. Konstruksi remnya juga kita sesuaikan karena kita buat pijakan kaki dari SND Yamaha Jupiter. Jadi aplikasinya banyak penyesuaian ya. Terus dudukan knalpot kita buat sendiri, sedangkan sasis ini kita dapat hibah dari Mas Andi Steven from AS Motor Temanggung, bekasnya Cio Felix. Jadi ini tuh sasis buntung. Ini kita bedah detail-detailnya nih. Sasis buntung, tangki yang ada di belakang kita pindah ke depan. Kita pakai tangki Smash lama dengan dimensi kecil, terus kita potong-potong lagi bagian pinggirnya biar masuk ke dalam bagasi. Jok penyesuaian juga kita pakai plat aluminium ya, biar dia tidak ada gundukan. Terus buat sasis-sasis, dudukan-dudukannya mah nih tinggal dibuat baut-baut ya, disesuaikan. Ini juga bagasi dipotong-potong nih untuk penyesuaian tangki-tangki. Terus konstruksi-konstruksi yang lain-lainnya kita cuma ngelas nih dudukan jalu. Terus nih bawaan dari Temanggung, dia dudukan soknya udah maju sekitar 6 cm, jadi nanti kita bisa sesuaikan dengan model suspensi belakang yang lebih cenderung condong ke bagian depan. Konstruksi sasis kita dibantu Axle Face Garage Banjarnegara. Jadi ini udah diubah-ubah nih kaki, apa namanya, koilnya juga cuma sebelah tapi nggak masalah. Terus ini udah oke. Aki ya, aki tuh juga perlu ubahan karena konstruksinya dia geser ke bagian tengah. Nih banyak penyesuaian nih, dipotong. Ini kita pakai plat aluminium di repat. Ini CDI masih pakai original 09G aslinya Smash. Jadi ini yang penting kita mesinnya udah nyala, udah oke, udah di balance sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan konstruksi dasar mesinnya. Nanti buat head, terus kampas kopling dan lain-lain kita bakal upgrade lagi sesuai dengan kebutuhan balap. Buat karburator sih kita cuma
KPE 24. Terus ini manifold HRP potong serongnya redok ke kanan ya. Jadi ini kita udah sesuaikan HRP jadul belok kanan dan cenderung serong ke belakang. Jadi secara konstruksi udah oke, sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan motor balap. Termasuk kayak ini kemarin kita ngerapihin kabel, ada kabel kopling, kabel gas, kita sesuaikan dengan kebutuhan, kayak selang buat mesin, selang bensin juga kita sesuaikan. Jadi semuanya udah kita pola buat lebih simple, lebih singkat buat kebutuhan-kebutuhan balap. So secara konstruksi motor ini sudah sesuai dengan kebutuhan, cuma tinggal mesinnya memang belum kenceng karena masih banyak part standar buat urusan mesin. Tapi nanti rencananya bakal kita upgrade buat modif-modif biar lebih kenceng kayak Titan. Detail-detailnya seperti itu. Dudukan-dudukan akinya masih simpel banget ya, pakai plat aluminium. Sebetulnya bisa aja tuh dipasang di sini gaya-gaya lama, tapi kurang clean ya. Nanti kita juga udah nyiapin body nih, udah nyiapin body. Jadi rencananya kita mau setting-setting juga. Kita udah beberapa bagian kita potong-potong. Nanti kita akan pasang, coba sekaligus. Habis itu kita mau nyari-nyari livery yang cocok dengan modifikasi-modifikasi lama yang lagi kita buat. Tukang bakso. Jadi udah beres nih, udah kita coba pola-pola baju baru. Asik banget ya, smash new. Konstruksi stangnya juga pendek banget nih, kita udah potong-potong nyoba nih, pendek banget stangnya, pendek banget. Jadi ini memang kita sesuaikan seperti gaya lama. Jadi ini ujung dasi depan sayapnya udah mau nempel dengan handle rem. Jadi ini memang kita pola pendek dan tentu saja memang udah disesuaikan dengan postur tubuh. Jadi naikannya, jangkauan tangan dan lain-lain tentunya disesuaikan ya. Dudukan depan belakang itu sudah dipotong-potong, stangnya pendek, konstruksi bodinya udah oke. Titan juga pendek banget kan stangnya. Jadi ini bodinya udah kita rangkai-rangkai, rencananya kita tinggal painting sesuai dengan konsep era 2008 sampai 2010 di saat smash new balap. Jadi ini banyak yang kita sesuaikan, termasuk nih dudukan belakang. Jadi ini biar kuat kita kasih dudukan belakang pakai aluminium. Untuk performa suspensi depan kita udah rebound, sedangkan yang belakang kita udah pesen kayak Baumu dari Jepang. Rencananya kita lagi nunggu sampai dia datang dan buat mesin, karena speknya jadul, knalpotnya Ahau. Ini Ahau yang chrome yang kita pakai di Titan kemarin, dan Titannya pakai Ahau karat. Gimana, asik banget? Sesuai dengan tema-tema konsep lawas. So thank you ya buat teman-teman yang udah nonton video hari ini. Detail-detailnya udah kita potong-potong, pangkas-pangkas sesuai dengan karburator 24 mili yang lagi kita racik. Banyak penyesuaian-penyesuaian biar motornya bisa cakep. So thank you. Nanti buat teman-teman yang kepengen ngerti cakson-cakson, knalpot-knalpotnya juga, jangan lupa mampir ke Instagram Andika Hero biar ngerti update-update dan juga part-part baru yang bakal kita pasang. So thank you buat teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa.